ketemu lagi sama Bang Dipal. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar jaya, bisa kebeli mobil Daihatsu di bulan ini. Karena hari ini Bang Dipal ajak main kalian ke Daihatsu Kramat Jati. Wah, mantap sekali kawan ya. Kita gaskeun, kita korek terus promo-promo yang ada di bulan ini, bulan kemerdekaan nih, woi mantap ya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik promo-promonya, angsuran ringan, hadiah melimpah, dan wah banyak lagi keuntungan lainnya ketika kalian beli mobil di Daihatsu Kramat Jati. Yuk, kali ini dikawal sama sales berpengalaman, gercep banget, kecil tapi lincah. Seperti apa lengkapnya? Nggak usah keliling, biar Bang Dipalnya keliling. Kalian duduk manis aja di teras rumah masing-masing sambil ngopi dan nyocol roti. Simak videonya sampai habis ya. Ya Pak. Saya nih. Kopi Bapak ya? Bapak. Bapak. Assalamualaikum brother, apa kabar? Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan bisa beli Terios di bulan ini sama Mbak Weti di Daihatsu Kramat Jati. Ya, halo, halo Mbak Weti, ketemu lagi. Iya, ya ampun Bang Diva, udah lama gak ketemu, dia udah langsing aja. Langsing, alhamdulillah, tapi hitam tuh Mbak. Enggak lah, putih tuh. Tuh udah hampir sama. Itu Mbak, udah kayak kopi susu ini. Enggak. Ada ngedahan Mbak. Iya, aduh. Goyang lagi. Iya, Mbak, ini Terios baru nih, Mbak. Yes. Cakep banget dalamnya. Enak nih, Mbak. Makin ke laki-lakian maco serba hitam nih. Elegan. Yes. Elegan. Terus di sini ada fitur tambahan round view monitor ya? Iya. Ini kamera 360 ya, Mbak? Iya, betul. Oh, gitu. Ini kalau parkir jadi gampang dong, Mbak. Oh, iya bisa begini. Kiri tuh, kanan bisa depan begitu, belakang ya. Iya, tuh kiri kanan depan belakang, atas bawah. Bawah? Atas bawah nggak ada, Bang. Atas bawah ada ya? Iya, iya. Aja tadi. Waduh, keren banget ya. Stirnya juga ergonomis, dibalut kulit, tiga palang, warnanya nggak mati, ada silver satinnya di sini. Terus, nyetir Terios, jempol nggak nganggur, Mbak. Ada pencet-pencetannya nih. Iya. Buat pengaturan ini ya. Ya. Iya, ada steering switch-nya. Terus juga di sini juga ada idling buat irit bahan bakar nih, kalau lagi berhenti di lampu merah atau lagi parkir. Iya, terus ada traction control-nya juga. Yang tipe tertinggi ini Mbak ya? Iya, yang RADS. Oh, yang RADS udah dilengkapi start stop engine button. Betul. Oke, kuncinya udah keyless nih. Kayak begini, ada smart entry-nya di handle pintu ya. Betul. Oke, siap. Sama mantap. Satu lagi, Bang. Apa tuh? Yang terbaru. Apa? Jangan lupa ada wireless charging nih. Wow, ada wireless charging. Ada wireless charging di sini ya. Iya, seri RADS udah ada wireless charging. Iya. Jadi, ini handphone tinggal ditaruh aja teman-teman. Tuh. Iya. Kalau udah merah begitu dia ngecas. Oh, ngecas tuh. Keren. Waduh, kan? Keren banget ya, udah kayak mobil mewah aja ya. Kan ada wireless chargingnya. Yo, dan masih berbasis penggerak roda belakang. Betul. Aduh, cocok buat blusuan. Diajak pulang kampung ke medan yang tidak begitu mulus, oke. Okay. Yeah. Ya, jalan rusak-rusak, oke. Okay. Enak banget lah kalau enak pakai banget ini. Ya. Seven seater lagi, muat betul, banyak nih teman-teman nih. Nah, setangguh ini, sekeren ini kan tampangnya udah berubah nih, udah facelift. Tuh, iya, udah minor change ya. Udah minor change, grillnya udah dibalut chrome. Betul. Ada listnya di fog lamp, housing fog lampnya. Nah, ini seganteng ini harga paling murah berapa nih? Harga paling murah tuh mulai dari 238 juta, Bang. 238 juta. Iya. Oke.
DP paling ringan berapa? Oke. Salaman dulu enggak nih? Hah? Pokoknya dikasih yang terbaik enggak? Kasih dong. Kasih ya, kasih ya, salaman dulu. Pokoknya buat penontonnya nih di Valvari Channel, harga yang terbaik banget DP WT ajuin ya 6 juta tuh. Hah? 6 juta, Bang. 6 juta. Ya, bawa pulang mobil Terios. Aduh. Sales sebelah kalah saing dong. Kalah saing. Ya, ya pokoknya langsung aja angka 6 terbaik juta angkut, 6 juta, ya angkut 6 juta langsung proses. Yes. Oke, siap. Angsuran teringan berapa? Angsuran teringan angsurannya itu sekitar 5 jutaan. 5 jutaan udah enak tuh. Per hari nabung berapa tuh ya? 5 jutaan nabung 250.000 ya. 250.000 per hari ya. Oh, nyampe. Oh, nyampe lah, kebanyakan lah. Iya, dibuat 200.000-an ya. 150, Bang. Ya, 200 lah. Oke, siap dah. 200 kurang ya? Iya, berapa lama itu? Itu 6 tahun. 6 tahun ya. Kalau mau, aku mau ngangsurnya 2.800.000 nih. Bisa. Per bulan. Iya, tenornya samain 5 tahun, DP-nya kudu berapa ya? Itu di atas 100 juta sih paling, Bang. Di atas 100 juta. Iya, udah kalau mau angsuran kecil. Oh, gitu. Bisa trade-in dong. Aku ada mobil lama di rumah. Nih, kalau misalnya buat teman-teman yang pengen beli cash tapi malas beli asuransinya nih. Ikut program aja, Bang. Bunga 0%. Bunga 0%, DP minimal 50%, tenornya 12 bulan. Udah gitu. Sama asuransi. Oh, gitu ya, cepet lunas ya. Iya, iya, tanpa bunga. Iya, kalau mau paket auto approve, DP minimal di 20% juga bisa. Iya. Kalau tadi kan DP kecil ya, DP mulai itu kan DP 10%. Iya. DP kecil itu syarat dan ketentuan berlaku ya, Bang. Oh, gitu. Syaratnya apa, Mbak? Kalau untuk DP 10% itu harus ada histori kredit rumah, pinjaman di bank, atau histori kredit mobil yang masih berjalan, atau udah lunas 2 tahun. Iya, aku riwayatnya gitu. Kredit handphone, Mbak. Handphonenya handphone kentang. Paling bisa DP 15%, tapi tenornya maksimal 5 tahun. Oh, bisa. Kalau ada histori yang tadi, bisa 10%, tenor 6 tahun, gitu, Bang. Gitu. Mending BCK-nya bagus. Mending BCK-nya bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ada masalah BCK juga nggak usah khawatir, karena kita ada option DP di DP yang lain, gitu, Bang. Oh, gitu. Oke, siap. Ya, jadi 6 jutaan nih modalnya ya. Nah, bisa trade-in juga, nanti mobilnya diinspeksi, cocok, bayar. Betul. Jadiin DP gede. Oke, siap. Mbak, ada yang lebih murah nggak dari ini? Mau yang 3 baris juga nih. 3 baris juga, si harga di bawah 150-an. Ada dong, Sigra, Bang, pasti. Sigra ya, iya, Sigra. Sigra deh, udah paling top murahnya deh. Betul. Yuk, kita bahas yuk. Ah, praktis aja ya. Mobil zaman sekarang tuh makin canggih, makin mempermudah kita kendarai. Yes. Asik. Nah, salah satunya ini nih. Udah mudah dikendarai, gampang dirawat, bensinnya irit, bisa dipakai usaha. Daihatsu Sigra. Yes. Harganya di bawah 150 Betul. Jutaan. Masih ya? Masih. Oke, dapat Sigra apa tuh, Mbak, yang di bawah 150 jutaan? Nah, Sigra ini nih, Bang. Sigra D tuh. Sigra D ya? Sigra D warna hitam. Oke. Apa aja nih kelengkapannya? Jadi teman-teman di bawah 150 jutaan dapat Sigra D, dapat apa aja? Dapat AC. Dapat AC, ada AC-nya. Ah, udah pastilah AC ada. Penting itu. Terus power window ada? Ada dong. Power window ada, power steering ada? Ada. Ada. Pokoknya teman-teman, Sigra D ini benar-benar irit semuanya, Bang. Irit semuanya. Ramah di kantong pastinya. Ramah di kantong. Kehujanan, kepanasan, dengan ambil ini. Iya, ajak anak istri ya. Aduh, naik bisa ini. Bisa jalan-jalan ke puncak. Betul, ke puncak ya. Ah, mantap sekali. Nah. Dapat yang Sigra D, harganya berapa tuh, Mbak? Harganya mulai dari harga 136 juta. 136 juta. Oke, mulainya 136 ya. Juta ya mulainya. Itu belum dipotong cashback, Mbak? Belum dipotong cashback. Oke, Mbak Weti, ini DP paling ringan berapa? Kasih tau nggak ya? Kasih dong. Promo kemerdekaan. Biar teman-teman tertarik, promo kemerdekaan. Udah, pokoknya teman-teman langsung beli aja nih. Weti kasih paling tanpa DP nih, Bang. Hah? Tanpa DP udah. Oh, sesuai. Jadi sesuai bulannya. Iya. Bulan kemerdekaan, DP-nya juga merdeka. Merdeka, betul. Bebas. Yes. Langsung bayar cicilan. Yes. Deal dulu dong. Deal. Iya. Pokoknya nanti cukup booking fee 1 juta, udah bisa diproses mobil Sigra ya. Oke, mobil Sigra. Iya. Siap. Nah, tuh teman-teman tuh langsung bayar cicilan. Cicilannya berapa per bulan paling ringan? Cicilannya per bulan 2,9-an. 2,9 juta ya. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Iya, 299. Oh, 299. Nah, ini. Mbak, aku jadi malu nih, Mbak, pengen nyebutin, Mbak. Iya, malu, Mbak, saya nyebutinnya. Tidak, Bang. Apa mau tukar tambah handphone? Bisa, Bang, bisa banget. Tukar tambah. Masih ragu-ragu, udah beli. DP-nya pakai handphone gitu? Iya, kan. Handphone sekarang tuh udah canggih-canggih. Oh, iya. Tapi handphone-nya kentang, Mbak. Ini sih handphone-nya, elah, nggak ada 2 jutaan ini harganya. Bayangin aja beli mobil sama DP yang roda 2 aja. Iya.
aku pengen curhatin Mbak, tapi malu Mbak. Curhatin aja iya, lah tadi sama kan Mbak Mama Weti. Iya, tadi kan Mbak sebut cicilannya 2.900.000 ya per bulan ya. Aku belum mampu Mbak segitu Mbak. Oh bisa iya, Bang, bisa kalau mau angsuran kecil. Aku mampunya 900.000 Mbak per bulan Mbak, bisa, kayak cicil motor Mbak. Bisa Bang. Bisa. Iya. Tenornya samain deh 5 tahun nggak apa-apa. Yang penting aku sanggup kebayar nih 900.000 per bulan. Bisa. Iya, nanti bisa kita atur sesuaikan sama DP-nya ya. DP-nya berapa tuh Mbak estimasi Mbak kalau cicilan segitu Mbak? Yang D aja lah, yang standar-standar aja lah. Itu bisa di angka 80 jutaan Bang kalau mau 900 ya. Enggak nyampe 100 juta. Enggak sampai. Enggak nyampe ya. Asik dapat nik terbaru ya. Iya. Walaupun tipe D nik terbaru nih. Waduh, mantap juga. Pokoknya fleksibel ya. Fleksibel ya. Mau angsuran berapapun diinfoin aja dan kita DP-nya tadi Bang mulai dari 10%, tenor bisa maksimal 8 tahun. Kalau mau cari yang bunga 0% juga kita ada, mau syariah juga bisa. Nanti disesuaikan ya, tapi kalau DP kecil memang syarat dan ketentuan berlaku ya Bang. Oke, siap. Ya, enggak apa-apa ya teman-teman, nanti curhatin aja teman-teman mampu DP-nya berapa, angsurannya yang mau berapa, tenornya seberapa panjang. Ajuin aja sampai batuk. Iya. Saking semangatnya nih Bang Gita. Saking semangat ya teman-teman dapetin. Masih promo kemerdekaan. Betul teman-teman. Lah, ini yang tipe R ada nih. Ada? Oh, jadi unitnya unitnya komplit ya, Mbak? Mbak. Unitnya lengkap Pak. Kalau beli di Astra Daihatsu khususnya Keramat Jati nggak usah mikirin unit Bang. Udah pokoknya langsung proses unit biar kita mikirin. Nggak usah khawatir karena kita semua ready stock. Ready stock. Mbak, dari D loncat ke R nih. Kalau R selisih harga berapa OTR-nya? Kalau R itu selisih harganya sekitar 30 jutaan. Oh, 30 jutaan berapa nih? Kalau DP-nya? Enggak, harganya. Mulai dari 164 juta. Mulai dari 160 juta. 64. Yang R ya? Iya. 64, belum dipotong cashback. Belum ya? Dong. Belum dipotong cashback. Oke, DP-nya berapa nih yang R? Yang R, DP yang R itu bisa tanpa DP juga kali? Nggak bisa Bang. Oh, bisa. Kan harganya beda. Oh iya. Kalau buat teman-teman yang mau fiturnya lebih lengkap ya kan, udah lengkap semua fiturnya, ambil di Sigra R itu DP-nya udahlah berarti kasih nih langsung aja. Berarti kasih di 8 juta. Oh, 8 juta. DP-nya 8 juta ya teman-teman tuh. 8 juta. Angsuran berapa? Angsurannya 3,4-an. 3,4-an. 6 tahun. 6 tahun. Enggak nyampe 3 juta, nggak nyampe 5 juta. Nggak nyampe 4 juta. Nggak nyampe 4 juta. 3,5 juga belum, 3,4-an. Iya, 3,4-an ya. Nanti dibantu hitung nih. Boleh. Iya, teman-teman. Nah, ini ada satu lagi teman-teman kali mau ngambil unit Ayla ya. Nah, ini Ayla juga lagi favorit nih. Udah menjamur di jalanan. Yes. Banyak yang pakai ya. Oke, yuk kita lihat barangnya tuh ada di pojok sana. Wah, warna merah, Mbak. Meriah banget. Yes. Iya. Ini Ayla paling murah berapa harganya? Ayla itu paling murah itu harganya 135 jutaan. 135 jutaan. Oke. DP-nya berapa di Ayla? DP Ayla itu mulai dari 8 jutaan, Bang. 8 jutaan. Oke, 8 jutaan. Angsuran kena berapa? Angsurannya 2,8-an. 2,8. Ya. Oke, masih di bawah 3 jutaan ya. Berapa tahun? 6 tahun. Dapat yang tipe apa tuh? Tipe Ayla tipe M. Tipe Ayla tipe M ya? Iya. Oke, Ayla tipe M. Oke, siap teman-teman ya. Jadi teman-teman ada Xenia-nya juga ready stock ya. Ready stock. Xenia ready stock. Terus Rocky ready stock. Rocky juga ready stock banget. Rocky, Grand Max semuanya ya. Semua. Ready stock ya. Betul, teman-teman kalau mau cari tipe lain tuh nggak usah khawatir. Tanya aja ya Bang ya. Tanya aja screenshot ya. Screenshot nih dari Diva Fari Channel. Asik. Gitu kan. Iya. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau ngambil unit nih Daihatsu nih. Pengajuan proses kredit apa aja yang harus dilampirin Mbak? Kalau untuk dokumennya, dokumen utama itu ada KTP, NPWP, sama kartu keluarga. Terus untuk yang tambahannya misalnya karyawan, itu bisa rekening tabungan 3 bulan terakhir sama slip gaji. Terus sama untuk wirausaha juga. Kalau misalnya ada kurang-kurang dikit, surat keterangan usaha nanti bisa kita bantu. Dibantu nanti ya. Oke, sama Mbak Weti. Siap. Nah, batas area nih, paling jauh Mbak Weti main kemana? Kalau untuk batas area sih Jabodetabek ya Bang. Jabodetabek. Tapi nggak usah khawatir kalau yang dia KTP-nya daerah, tapi berdomisili Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu bisa kok kita bantu proses. Bisa bantu proses. Oke, siap. Teman-teman siapin aja. Yang penting teman-teman kooperatif, siapin data-datanya secara lengkap, biar prosesnya tuh cepat. Betul. Begitu. Dan balik lagi, kemampuan teman-teman nih. Tolong dipertimbangin lagi nih. Jangan sampai di tengah jalan kandas nih. Betul. Bayar cicilannya. Betul. Iya. Nah, apabila teman-teman merasa, aduh aku kayak belum sanggup nih. Harap bersabar aja ya, nabung dulu terus beli cash. Yes. Ah, gitu aja teman-teman ya, kata-kata bijak hari ini Mbak. Nonton orkes di Bambu Apus. Cakep. Beli cash lebih bagus. Masih inget aja itu pantun. Iya dong. Iya. Ya teman-teman ya, gitu aja. Dan pantengin Mbak Weti juga akan hadir di Snack, TikTok, Facebook,
di Valvari Channel ya teman-teman, dengan sisi berbeda. Lebih cantik dia tampil di sana nanti. Oke teman-teman, Mbak Weti makasih ya. Ya sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap-siap. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil Daihatsu di Keramat Jati sama Mbak Weti. Amin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.